Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Bantah Kedekatan Anaknya dengan Marcel Widianto, Celine Evangelista Gagal Paham. Satu sebab Marcel sulit gantikan Stefan William untuk anak Celine Evangelista, bukan faktor wajah. Komika Marcel Widianto ternyata masih kesulitan untuk mendekati anak Stefan William demi Celine Evangelista. Bahkan, Celine Evangelista dengan tegas menyebut Marcel Widianto belum dekat dengan dua anak Stefan William. Ternyata, ada satu sebab membuat Marcel Widianto kesulitan menggantikan posisi Stefan William sebagai peran ayah. Walaupun mengakui kedekatannya dengan Marcel Widianto, Celine Evangelista menceritakan hubungan anaknya dengan komedian itu. Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa anak Celine Evangelista sudah dekat dan lengket bersama Marcel Widianto. Namun kabar kedekatan anak Celine Evangelista dengan Marcel Widianto dibantah oleh janda Stefan William ini yang mengungkapkan bahwa banyak yang kurang dimengerti oleh Marcel. Hal itu terungkap dalam kanal YouTube Cumi Cumi dalam program Alvin in Love, belum lama ini. Melalui kanal YouTube itu, Celine Evangelista hadir sebagai bintang tamu. Hadir sebagai bintang tamu, Celine Evangelista juga memberikan klarifikasinya perihal kedekatan antara sang anak dengan Marcel Widianto. Awalnya, Alvin memberikan pertanyaan pada Celine Evangelista soal hubungan sang buah hati dengan Marcel Widianto. "Udah ngenalin anak-anak ke Marcel?" tanya Alvin dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi dalam program Alvin in Love. Celine Evangelista memberikan tanggapannya. "Udah, tapi tidak sengaja pada saat itu karena makan kita ada di tempat yang sama. Mereka santai aja," respons Celine Evangelista. Setelah itu, Alvin meminta klarifikasi Celine Evangelista terkait salah satu artikel pemberitaan tentang kedekatan anak Celine Evangelista yang makin lengket bersama Marcel Widianto. Lalu, Celine Evangelista membantah hubungan anaknya yang makin lengket dengan Marcel Widianto karena banyak gagal paham kendala bahasa. "Masa sih deket kenal iya cuman kalau ngobrol bareng gak sih ya? Apalagi deket gitu bahasanya nggak ngerti ngomong apa. Gimana mau deket ya kan?" terang Celine Evangelista sambil tertawa. Alvin memberikan komentarnya. "Ajarin dong," ungkap Alvin. "Itu udah diajarin, oke, alright, let's go, thank you, you're welcome," ucap Celine Evangelista. Masih menjadi single parent setelah bercerai dari aktor Stefan William, kini Celine Evangelista hidup bersama keempat anaknya. Uang yang dihabiskan Celine Evangelista untuk menghidupi anak-anaknya pun tersentil. Kedapatan, adik perempuan Celine Evangelista sedang menemani keponakanannya belanja di akhir bulan. Bukan dengan Stefan William, melainkan anak-anak lebih sering bersama dengan Celine Evangelista termasuk dalam hal urusan belanja. Diketahui, kini hak asuh Lucio Otil William dan Eadred Coa Luis Miguel jatuh kepada sang ibu. Sementara itu, Stefan William memberikan nafkah anak sebesar 30 juta rupiah per bulan. Celine Evangelista memfasilitasi putra-putrinya untuk memborong mainan yang mereka kehendaki. Ini seperti dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram @itsaurici, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Adik Celine Evangelista, Audrin Helena, mengunggah foto dua keponakannya yaitu Elea dan Koa sedang berada di toko mainan, bahkan sudah memborong mainan sebanyak 3 tote bag. "Akhir bulanan sama Mommy at Celine Evangelista," terang Audrin Helena dalam caption. Menanggapi hal tersebut,
Celine Evangelista lantas merepost Instagram Stories Audrin, kemudian sang aktris membalasnya dengan stiker wajah bayi menangis. Diketahui, kini karir Celine Evangelista kian moncer di dunia entertainment. Bahkan wanita yang sedang dekat dengan komika Marcel Widianto tersebut rela kerja banting tulang demi anak-anak dan adik-adiknya.